Ya, tapi ini menjadi catatan penting buat pemerintahan mendatang, Pak. Pak Prabowo khususnya, karena kan semakin ke sini rupanya kekuatan masyarakat sipil mulai muncul. Daya kritis mahasiswa sudah mulai kelihatan lagi kemarin. Kesadaran masyarakat bahwa sesuatu yang salah harus diingatkan, kalau perlu turun ke jalan itu berlangsung lagi. Energi itu berkumpul lagi. Nah, ini akan dihadapi oleh Pak Prabowo nanti ketika dilantik setelah tanggal 20 Februari. Bagaimana Pak Mahfud melihat itu? Enggak, menurut saya sampai saat ini ya, opini publik yang terbanyak Pak Prabowo welcome. Ini kan yang dikejar nih Pak Mulyono aja di mana-mana. Enggak ada tuh berteriak Prabowo. Dulu iya waktu Pilpres. Pak Mulyono mesti Pak Jokowi kan? Pak Jokowi, Pak. Ya. Maaf. Ini nama aslinya Pak Jokowi, bukan Mulyono. Sekarang kita lihat perkembangan menjelang Pilkada, Pak Mahfud. Ini partai-partai bahkan Munas dipercepat nih. Di eranya Pak Mulyono. Munas, Mutamar ya, dipercepat semua. Pak Mahfud melihat itu seperti apa, Pak? Dulu waktu jadi Menko Polhukam kan ada praktik seperti itu kan, ketika Demokrat.